Siap belum berbakti? Ya. Siap belum? Ya. Siap Hizbullah? Ya. Siap jaga NW? Ya. Siap jaga aset NW? Ya. Dimanapun berada? Ya. Ada yang takut? Ada yang takut tidak? Ya. Semua berani? Ya. Kita berani karena kita benar. Kita berani karena membela peninggalan ini dah. Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati kita untuk membela kebenaran, untuk membela peninggalan ini dah. Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Caci makian itu adalah sebagai vitamin bagi kita. Jangan takut dicaci maki. Kalau masih takut dicaci maki, jangan jadi warga NW. Warga NW tidak takut dengan caci maki. Kita membela kebenaran, kita membela hak dari Ninida. Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, 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 pokoknya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang hormati Umuna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, pendiri barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin, Allahumma amin. Yang hormati guru-guru kita Al-Mukarram Syekh Mustafa Abu Zayan dan Al-Mukarram Syekh Syed Muhammad Ar-Rukaimi beserta guru-guru kita Masyaikhul Ma'had semuanya, kita doakan beliau semua agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin, Allahumma amin. Yang hormati pimpinan organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting, pimpinan badan otonom dari tingkat pusat sampai dengan ranting, khususnya pimpinan pusat barisan Hizbullah Nahdlatul Watan beserta seluruh jajarannya, para undangan, para tokoh, para sesepuh, para tuan guru, pimpinan pondok, pimpinan madrasah, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari niki kita mengadakan pengajian akbar keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Kita mengadakan pengajian akbar atas rasa syukur kita. Rasa syukur kita telah dikumpulkan, telah disatukan dalam keluarga besar barisan Hizbullah oleh Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah Umuna selalu
menjaga organisasi Nahdlatul Wathon karya Ninidah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau menjaganya dengan mendirikan badan otonom untuk menjaga organisasi. Beliau mendirikan badan otonom yaitu barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon untuk menjaga organisasi Nahdlatul Wathon. Di masa kepemimpinan beliau sejak muktamar ke-10 di Praia. Umuna juga mendirikan banyak madrasah. Ada ratusan madrasah yang beliau dirikan sebagai ketaatan beliau kepada ayahanda beliau. Ya, beliau tetap menjaga organisasi yang didirikan oleh ayahanda beliau karena itu adalah amanah. Karena hanya ada satu, nggih? Hanya ada satu organisasi yang didirikan oleh Ninidah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Pimpus PG NW, itu supaya kita mengingat bahwa Nini Maulana Syekh mendirikan dua induk madrasah, yaitu Madrasah NWDI dan Madrasah NBDI. Alhamdulillah barisan Hizbullah niki sangat luar biasa, gairah pelungguh sami sangat luar biasa. Seluruh badan otonom yang ada di organisasi Nahdlatul Wathon semuanya tergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Luar biasa umunang nggih. Luar biasa. Untuk itu yang tunas pelunggu sami setiap habis sholat 5 waktu tetap bacakan beliau Fatihah nggih. Biar beliau selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau nggih. Agar terus bisa mendoakan dan bersamai kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Sanggup pelunggu? Sanggup ndak? Dari hati atau dari mulut niki? Ampun. Nggih. Tiang tunas nggih. Kita doakan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa itu jangan hanya di mulut. Karena kadang banyak yang berdoa di depan orang banyak mendoakan orang, tapi belum tentu hatinya ikut mendoakan. Beda di mulut, beda di hati. Lisanul hal laisa min lisanil mahqul. Nggih. Kalau pelunggu sami berdoa sungguh-sungguh nggih. Dari hati nggih untuk umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Sangat sangat luar biasa beliau mempersatukan kita di dalam Hizbullah. Pelunggu sami semua yang tergabung di Hizbullah berarti sudah menjadi warga Nahdlatul Wathon. Karena niat beliau hanya satu untuk organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah Syekh-syekh kita niki semuanya minta untuk bergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Sangat luar biasa nggih. Siapa yang luar biasa? Umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Beliau tetap membimbing kita dalam berjuang. Beliau tetap menasihati kita dalam berjuang. Beliau tetap mendoakan kita. Beliau tetap menjaga agar kita selalu berada di track, selalu berada di jalur, selalu berada di jalan Nahdlatul Wathon, tidak berada di jalan-jalan yang lain atau jalan-jalan yang tidak jelas. Itulah umunah yang luar biasa. Sampai hari ini beliau selalu mendoakan kita dalam berjuang. Beliau selalu mengingatkan kita bagaimana kita berjuang. Kalau tidak, beliau bilang tidak. Umunah itu sangat luar biasa nggih. Sampai hari ini, kalau beliau bilang iya, iya. Kalau beliau bilang tidak, tidak. Jadi beliau sangat tegas. Sampai hari ini beliau tetap tegas dalam perjuangan di Nahdlatul Wathon. Itulah umuna al-mujahidah as-salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Itu makanya alhamdulillah tiang selalu menyematkan nama beliau di semua tempat supaya kita tetap mengingat beliau nggih. Setiap kita mengingat suatu tempat, kita mengingat beliau. Mungkin pelunggu sami ada yang lupa, di situ kita mengingat beliau, di situ pelunggu sami doakan beliau agar beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umur beliau serta beliau selalu dilindungi, nggih. Kenapa tiang bilang beliau selalu dilindungi? Ada saja, nggih. Ada saja orang-orang yang tidak senang. Karena keteguhan hati beliau, karena ketegaan hati
beliau untuk menjaga dan memperjuangkan Nahdlatul Wata. Itu sangat luar biasa. Nggih, makanya lapangan iki namanya beliau nggih. Nggih? Nggih, nama lapangan ini Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Begitu juga di IAIH kemarin di saat Muswil juga tiang meresmikan auditorium Umunah As-Solihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Jadi semua tempat harus kita abadikan nama beliau supaya kita mengingat perjuangan beliau yang luar biasa, yang luar biasa gigihnya, yang tiang sampaikan kemarin di acara master mahasiswa IAIH NW Lombok Timur yang berjumlah 1223 mahasiswa baru di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Situ tiang sampaikan, mari kita mengikuti keteguhan, kegigihan Umunah dalam berjuang. Umunah sangat gigih menjaga muruah organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau sangat gigih untuk memperjuangkan peninggalan dari ayahanda beliau, Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau selalu menjaganya, menjaganya. Beliau tidak butuh pencitraan, beliau tidak butuh sanjungan, tapi beliau ikhlas karena beliau hanya menginginkan ketaatan. Beliau hanya menginginkan agar ngiring ayahanda beliau, Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid masuk surga bighairi hisab. Itu yang beliau, itu yang selalu membuat semangat beliau berjuang di Nahdlatul Wathon. Nggih, walaupun penunggu sami tahu yang sering saya sampaikan, dari Pancor tempat bermula lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba, lihat Umunah tetap setia. Umunah setia kepada Nahdlatul Wathon. Umunah tidak pergi dari Nahdlatul Wathon, selalu berada di Nahdlatul Wathon walaupun beliau terusir dari desa kelahirannya. Itulah Umunah kita, nggih. Nggih. Umunah selalu berpidato semasa menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Beliau selalu bilang anak-anakku di situ. Berarti Umunah menganggap kita semuanya anak. Sudah kewajiban pelunggu sami untuk berbakti kepada ibu. Siap pelunggu berbakti? Siap pelunggu? Siap Hizbullah? Siap jaga NW? Siap jaga aset NW? Dimanapun berada? Ada yang takut? Ada yang takut tidak? Semua berani? Kita berani karena kita benar. Kita berani karena membela peninggalan Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati kita untuk membela kebenaran, untuk membela peninggalan Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Caci makian itu adalah sebagai vitamin bagi kita. Jangan takut dicaci maki. Kalau masih takut dicaci maki, jangan jadi warga NW. Warga NW tidak takut dengan caci maki. Kita membela kebenaran, kita membela hak dari Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khair. Itulah fungsinya Hizbullah. Hizbullah harus lebih bersemangat, ya. Siap. Panglimanya semangatnya luar biasa. Panglimanya semangatnya luar biasa. Korda-korda semuanya semangatnya luar biasa. Pasukan inti semangatnya luar biasa. Jamaah Nahdlatul Wathon yang tergabung dalam Hizbullah juga semangatnya harus luar biasa. Tulab juga, tolibat, santri-santriwati harus luar biasa dalam membela kebenaran, dalam membela Nahdlatul Wathon. Jelas? Jelas nggih? Iya. Kan ini bahasan ini Maulana Syekh di dalam wasiat beliau. Napi bahasan beliau? Napi bahasan beliau? Ya? Apa kata beliau? Nahdlatul Wathon ciptaan ayahanda. Terus? Apa kata beliau di situ? Amanat, nggih? Tahu belunggu nama amanat? Hah? Kita harus menjaga sebuah amanah. Kita harus menjaga sebuah kepercayaan. Itu amanah. Nahdlatul Wathon itu amanah.
amanah dari pendirinya, dari guru kita semua, Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita disuruh menjaga Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon sudah diamanahkan kepada kita untuk dijaga, untuk dikembangkan di Nusantara. Dan alhamdulillah Nahdlatul Wathon sampun berada di 34 provinsi. Sudah kita kembangkan. Alhamdulillah Umunah sudah mempersiapkan untuk menjaga Nahdlatul Wathon, yaitu barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Luar biasa enggak Umunah di situ? Luar biasa. Kita contoh nggih kegigihan beliau nggih jamaah. Nggih, sanggup belum Bu? Kita kita harus contoh, kita harus jaga. Kita harus jaga nama baik Nahdlatul Wathon. Ya. Kita harus tetap berada di satu barisan. Kita harus tetap berada di barisan ini Maulana Syekh. Kenapa itu yang bilang barisan ini Maulana Syekh? Karena Nahdlatul Wathon itu karya ini Maulana Syekh yang jelas dijaga oleh pendirinya. Siapa yang jaga Nahdlatul Wathon? Pendirinya. Bersama guru-guru beliau, ada Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Itu yang menjaga Nahdlatul Wathon. Kalau kita di sini sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai barisan keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, menjaga dari zahir. Beliau-beliau menjaga dari doa beliau. Beliau menjaga dari alam sana juga, dijaga. Selalu dijaga muruah Nahdlatul Wathon. Tinggal bagaimana kita merapatkan barisan nggih, tetap kompak, utuh, bersatu. Nggih, sanggup lungguh nggih, tetap saya jaga nggih. Nggih, kalau ada pengajian-pengajian hadir nggih. Pengajian di pesantren Syekh Zainuddin pada hari Jumat dan hari Ahad. Pelenggu sami hadir. Dan alhamdulillah yang dapat laporan juga sangat banyak pelenggu sami yang baru bergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Tiang ucapkan tampiasih, tiang ucapkan terima kasih. Selamat bergabung menjadi keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Selamat bergabung juga menjadi warga Nahdlatul Wathon. Semoga bergabungnya pelenggu sami tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ngiring Nini Da Al-Baghfurullah Maulana Syekh untuk masuk surga bigarisa seperti doa beliau. Beliau yang berdoa bukan tiang. Nini Maulana Syekh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon mendoakan kita agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, bahasa beliau, Nahdlatul Wathon disingkatnya NW, agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan bahasa beliau maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bigairi bigarisa. Jadi sampai akhir dunia ini ada yang baru lahir, dia menjadi warga Nahdlatul Wathon, insyaallah dia masuk surga bigairi bigarisa. Berarti itu niat ini Maulana Syekh, untuk menjaga kita warga Nahdlatul Wathon. Sudah sepantasnya kita berada, kita selalu berada di barisan organisasi Nahdlatul Wathon. Nggih. Nggih, nika aja yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kalau ada kata-kata tiang yang salah, tiang tunas maaf. Nggih, sebagai manusia pasti ada hilaf dan salah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.